Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dina Balirita di sini. Kali ini kita akan mulai belajar membuat puzzle fit di Canva. Download aplikasi Canva di handphone kalian, lalu login ya ke Canva-nya. Setelah itu, klik custom dimension. Di pelajaran pertama ini kita akan membuat puzzle fit ukuran 3x4. Satu feed Instagram ukurannya 1080x1080. Jadi kalau mau membuat feed Instagram ukuran 3x4, maka lebarnya adalah 3240, panjangnya adalah 4320. Kemudian klik create. Lalu klik tanda tambah di kanan bawah dan masukkan gambar garis bantu yang sudah saya upload di grup. Perbesar gambar garis bantu sehingga pas memenuhi keseluruhan bidang. Dengan cara ditarik atas, bawah, kiri, kanannya ya. Kita mulai menghias puzzle fitnya ya. Pertama-tama klik tanda tambah, lalu klik illustration, lalu tulis leaf untuk mencari gambar daun. Ada banyak aneka daun yang bisa kita pilih. Nah, saya mau pakai daun ini ya. Lalu saya pilih, saya kecilkan, lalu ditaruh di mana aja boleh kok. Kemudian saya copy daun satu lagi, taruh di kanan atas. Lalu digeser-geser, kiri, kanan, puter, boleh. Terserah kalian gimana aja. Lalu saya mau tambahin lagi gambar bunga. Klik tanda tambah, klik illustration, lalu tulis flower. Nanti ada banyak juga tuh bunga-bunga. Ingat ya, pilih gambarnya yang free, gratis. Kalau kalian tidak punya Canva Pro alias yang bayar, pilih gambarnya yang gratis, jangan yang ada simbol mahkotanya ya, itu bayar. Saya pilih gambar bunga yang ini, lalu kan bunganya warna putih, saya ubah warnanya menjadi pink, itu bisa. Kemudian saya copy lagi, saya bikin duplikatnya, taruh di kiri atas. Pokoknya suka-suka kalian deh mempercantik feed Instagramnya itu seperti apa ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, gak ada yang jelek, gak ada yang bagus, semua oke kok. Lalu saya mau tambahin lagi di feednya itu gambar splash color. Tulis di illustration tulisannya splash. Lalu banyak ada splash yang gratisan, pilih salah satu. Terserah mau ditempatinnya di mana juga ya. Lalu warna splashnya itu aku bikin agak transparan. Aku geser transparannya. Kemudian aku mau tambahin gambar satu bunga lagi. Ah, boleh kok, suka-suka. Kemudian kita mulai membuat kotak sebagai penanda untuk tempat taruh foto. Klik tanda tambah di kanan bawah, lalu klik shapes. Pilih bentuk yang bujur sangkar. Nah, kotaknya itu nanti mau kalian kasih warna apa aja boleh, disesuaikan saja dengan color chartnya ya. Sekarang saya kotaknya itu mau di warnai dengan abu-abu dulu. Mau dikecilin atau dibesarin, gak apa-apa, gak masalah, selama kotak tersebut masih ada dalam batas garisnya. Jangan keluar garis. Kalau keluar garis, nanti
pas feednya dibuka satu persatu, gambarnya tidak begitu bagus. Lalu di copy kotaknya dan letakkan di tempat yang kalian inginkan. Untuk mengcopy, klik tanda kertas 2 di kanan atas. Lalu kita mulai membuat tulisan di feednya ya. Klik tanda tambah, klik teks. Ubah fontnya sesuai yang kalian inginkan. Ingat, font yang dipilih font gratisan ya. Jangan yang ada tanda mahkotanya. Lalu di kotak yang masih kosong, teman-teman nanti bisa isi dengan tulisan motivasi, inspirasi, ataupun quote yang berhubungan dengan produk atau testimoni juga boleh. Jika sudah selesai membuat pola fitnya, kita letakkan foto di tempat yang sudah ditentukan. Save terlebih dahulu foto yang akan digunakan di galeri. Mulai masukkan gambar dengan klik tanda tambah, lalu klik image. Nah, pilih gambar yang kalian mau, lalu geser dan letakkan di tempat yang sudah ditentukan. Untuk menambahkan gambar lagi, cukup klik tanda tambah, image, masukkan foto baru. Untuk mengubah tulisan motivasi quote inspirasi di atas, tinggal double klik atau klik dua kali tulisan yang mau diubah. Jika semua gambar sudah selesai, kita download ya. Klik download di kanan atas. Maka otomatis gambar akan ke-save di galeri. Sekarang kita mulai memotong-motong gambar yang tadi sudah selesai melalui aplikasi Grid Post. Download dulu ya teman-teman. Masuk ke dalam Grid Post, lalu klik foto grid di kanan bawah. Lalu pilih gambar dari Canva yang tadi sudah kalian download. Otomatis gambar tadi sudah terpotong-potong menjadi 12 feed dan sudah dinomori, yang mana yang duluan harus di-upload di Instagram. 1, 2, 3, sampai 12. Contoh, jika klik 1, itu otomatis akan langsung connect ke Instagram. Lihat seperti itu, klik selanjutnya. Seperti posting biasa aja. Lanjutkan posting terus puzzle feed Instagram hingga 12 foto yang sudah dipotong-potong. Kalau sudah selesai postinganmu, contohnya seperti ini ya, sudah rapi, sudah bagus. Silakan mencoba.